Uji coba link pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB dapat dibuka oleh orang tua calon siswa pada tanggal 12 Juni 2023. Saat ini, Dinas Pendidikan tengah fokus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait jadwal penerimaan siswa secara daring. Uji coba server PPDB dan persyaratan pendaftaran siswa baru dilakukan agar nantinya orang tua calon siswa tak lagi alami banyak kesulitan saat melakukan pendaftaran online. Pihak sekolah pun diminta aktif melakukan sosialisasi terkait penerimaan peserta didik baru ini. Nah, tentu mengantisipasi kemarin kita insya Allah kita akan juga melakukan uji coba, walaupun ini kita sudah uji coba kekuatan-kekuatan itu, tentu kekuatan server ya, untuk bagaimana nanti mengantisipasi supaya tidak ini, itu tentu kami sudah bersama dengan tim teknis. Kedua, ini kan kita punya sekarang masih tahapan sosialisasi dan jadwal rencana yang kami buat tim teknis yang kami sudah tangani itu tanggal 2 sampai 24 Juni ya sosialisasi. Kemudian simulasi, ada simulasi dari simulasi server nanti 12 sampai 13 Juni kami rencana. Insyaallah mudah-mudahan Senin ya bisa kita lakukan sampai tanggal 13.